Macam-macam ini pada bid'ah. Coba kamu lihat ayat. Aku pamayaman sekolah zanatin. Itu aja itu dia. Dipesarin tentu orang ngaji Quran. Belajar hadis apa? Belajar sholat tentu. Tuhan menilai sekecillah semua dari kebaikan. Ya kamu menilainya. Bagaimana kalau begini dikatakan bid'ah? Sesat dan pulang. Ayo. Harap pada Tuhan kalau rakyat membujur. Salah ingin menilai. Coba di pesantren mana? Nak ada belajar Al-Quran mentafsirnya. Belajar hadis sih. Kamu ada gelampangan-pang. Dipadahkan bid'ah. Sesat. Kan salah melihat ini. Salah menilai ini. Sekecil lah semua dia Tuhan dari kebaikan diperlihatkan oleh Tuhan. Nah ini benar apa sih? Dikas mana tadi? Nah jadi dikabulkan permintaan iblis. Tapi Tuhan mengabulkan pasata raja dikan nur. Nah ditutup Tuhan cahaya yang diahi Nabi Adam. Pada turunnya kemudian. Awas jadi miskinnya berataan ini. Itu Adam ini ya. Aku goda berataan. Adalah ayat menjelaskan itu ada. Pabi ijsa tiga. La'ukuyan lahum ajma'u. Illa ibadatan muhlasin. Kayak ini ayatnya. Ini haji ini kan orang lihat di suci ini. Enggak mencari dalil. Bagaimana jadi sampah nih kamu. Kita patuh ada dak. Surah ini, ayat ini, tahun ini. Cari di Quran. Wah, gak menaja ya Allah. Sangat jatuh di situ. Kadada surahnya, kadada ayatnya. Supaya baca Quran. Kenapa gak menaja di suci dengan siapa? Ini anak ngaman terus, anak ngaman terus sudah poler. Kitab-kitab bahari kan tidak ada nah, surah ini, ayat ini, halaman ini tidak ada aja. Wah ini ada karena zaman modern sudah. Jadi ayat itu tanya. Ini ayat ini. Pagi ijsa tiga diujar iblis. Fardu iblis ini. Coba tuh pinta nih. Memuliakan bandar Tuhan. Ketia Tuhan ayolah. Pemirsa marahkan ya. Ini kata Guru Muhammad dan di sepilihakan Tars. Allah. Gimana diajokan. Diolahkan. Pesenten lu baik ini apa. Kayak anak baik. Enggak udah dengar. Iya ini apa. Dan akal positif dengan kemampuan jadi dia ini pengadanya mah anda kan kayak gue sempurna membantu anda ya apa apa kalau ya apa ada ini mana sudah tuh tadi ini hebatnya di pabrik iza tiga dari tibis dengan kemuliaan itu pak la obyan nahum ajmain kayak apa kalau aku sesatkan mereka di bumi ini rupanya iblis kita sadar. Illa ibadatal muhsin. Melainkan hambamu yang mukhlasin. Ini ada kalimat ikhlas ada. Ikhlas ada. Jadi kayak gini aja. Diperinci dulu. Ikhlas. Nah. Mukhlis kan. Wa'bukah. Wa'ah. Jadi ayatnya nang. Wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisin. Al-Muhsin. Nah, ini tulisan Muhsin. Nah. Kemudian nangkat dia La'ubyanna'akum ajma'in illa ibadah al-Mukhlasin. Tulisannya sama nangkat dua juga. Bacanya lain. Muhsin al-Mukhlasin. Pindah al-Mukhlasin. Isi PR dan isi mapol. Nah, kayak apa ini maksud ikhlas? Aku ini kan pengarang deh. Kitab apa nih? Ada aku baca, aku kumpulkan dia, ikhlas ini. Anam bas buting api ikhlas. Nama bikin kan mengarang kita. Kemudian aku ngalihnya kan, aku bakar di dalam sini. Ya, aku bakar di dalam sini. Aku dibuat di kitab bingung karena nama baca. Aku belajar di mu'arim sekolah. Sudah semua ambil. Aku merasakan. Ini mu'arim sekolah 5 tahun ini.
Guru Haji Sarwani Abdan itu belakang banyak kasih singgawa ke sini. Tahun 65 aku belajar sini lagi sudah. Kalau nang kembali kada mau. Karena guru-guru Kalimantanan melarang belajar di Unapis. Guru yang melarang ini melarang aja kada tahu gue isinya. Bukan aku ingin belajar tasawuf. Dululah belas sekolahan, sekolah mata kuliah 64 kelas 5. Tapi kelas 3 pergi sudah. Kalau masuk ke barusan, ngarangnya ketat, bari berburu, guru bari. Di anda kelas 5, 4 tahun, tak turun, tak turun. Lawan kada mampu juga, gitu belajar kita bunuh dia. Di PGA, belajar hadis ada artinya. Belajar tasawuf, terakhir ada artinya di PGA. Udah 3 hari, 60% agama. 80% umum, ini terbalik. Sebenarnya berapa persen dah tahu, kok seolah sebenarnya lagi, nanda hari itu, kok kesahan. Masih kada mampu, aku mengikuti kesimpulan aja. Belajar gerder, bah-bah, ngalir kan sedikit lah. Ada beberapa baris. Tapi kau mengikuti petakan-petakan kawan-kawan selesai. Kesannya tadi apa tadi? Kalian aku dalam tasawuf. Jadi beliau lah, jadi kayak ini. Nah kalimatnya kayak ini. Ini. Nama Umar Muhammad. Sudah jelas. Tahirun. Mutahharun. Salimun. Musalamun. Nah, bukan itu panas sudah. Itu bukan juga sama dunia aja. Ini jarum alim syukur. Sampai cair aku kan. Kenapa? Dulu Insinyur Tirono dari Jogja. Tugas dari Jogja ke Kalimantan. Diantar di kampung kami. Sama bumi. Ada apa namanya telah kantor. Kantor pertanian dan gaji pimpinannya diangkat. Jadi sebelum ke Kalimantan disuruh oleh orang tuanya cari ilmu suci. Orang tuanya 11 tahun di Mekah. Jadi kebanyakan mencari ilmu suci. Aku ini kan tahu bisa masjid namaku. Tapi kan ngomong apa-apanya. Waktu hendak pindah ke Kapuas. Karena ya, di kampung aja anak lima berumah majat. Gaji majat 7 blek sebulan. Dapat 7 blek tuh. Sekarang 60 blek. 7 kali 6 berapa aja? 42 aja. 420 aja. 4 kira. Nah, kalau nilai ini cukup lah sebulan anak. Sambil berumah. Mengkain, ya Allah, habis semua tahu kamu kain di kampung ini. Pindah aku ke Papua. Di mana? Aku ini peningkatannya kan di sana, kalau bisa dada. Alhamdulillah, tentu setelah. Sekarang, 5 hari sebelum pindah, datang Insinyur Tironi. Melangi, saya ustaz ya. Sudah mencari ilmu suci lah. Sudah 8 tahun mencari ilmu suci. Aduh. Dengan guru ini, guru ini, guru ini. Aku tahu karena kuasanya orang Banjar. Kawin mana aja kita di kampung nih, begini di kampung. Belajar aku bukan madrasah. Gurunya sampai Rapi Hamdi juga begurunya. Rapi Hamdi bisa bilang itu semua pedium kan dulu ya Allah. Beguru jahat mencari ilmu suci nih. Belum ketemu. Ini bila dapat guru sedang belajar di teleponnya. Abahnya di Jogja, abahnya ini sepuluh sekali lawan Trisno, Nirla Trisno, wakil presiden di zaman apa itu? Soeharto kan? Soeharto lah. Ini teri-teri aja keluarga orang itu. Trisno, mikir yang nokam ya lah. Belum ya. Hebat juga orang hari itu, disuruh cari dulu. Ada anak abah melajari. Menurut aku ada bicarakan mencari kemana tadi. Sudah aku lajari, kan mencari, kan belajar, kan salah aku lagi. Ya itu aja ya Allah. Karena aku amanat dari Mami Sekur sampai akan. Dari tahun 24 itu. Ini tak pun haji ini. Ya. Mulai di rumah hajian ini tahun berapa? Tahun 90 sudah. Belajaran rumah hajian ini.
Tapi yang dia ini orang kasihan kan. Jangan ujiannya kan. Tiba datang guru lain minyak, guru lain keyakinan para guru kan salah. Kenapa kan? Mbak, timba sudah disuruh, mana membicarakan hanya percaya. Tak kayu melibu sendiri wali aja yang ini dibuntung dulu ya. Sudah ada pengajian ini. Sampai mamanya ini berkata berdapat Nabi pelajari. Mamanya mama kan. Ujian ini belum disampai ini. Baru yakin. Nang lapor anakku baca kita anakku 78 orang melapor sudah berdapat Nabi. Nangis-nangis kemari datang. Kadang-kadang dengan telepon membaca aja kan belajar cuma yakinnya. Nang kaca-kaca lapas ini udah jangan kadang kita dapat. Tapi tuan orang mata bola, orang wajib yona, mati kas bigo. Nah, jadi aku begini kira-kira. Itu aja ya. Ya kan dapat tulis di rumah belang malam. Wa amma nuru Muhammadin. Wahirun, mutaharun, salimun, musalam. Itu artinya. Dan adapun Nur Muhammad. Nur Muhammad diri kita sebenarnya. Wahirun, orang yang meyakini. Wahir, Tuhan ini simpah orang suci. Mutaharun, disucikan. Dari segala kesedihan, disucikan dari dosa dan kata dijelaskan kainan tiap pagi ini kan menyelesaikan. Salimun orang meyakini sama dari godaan setan dan jin atau dari tipu daya setan dan jin. Musallamun diselamatkan dari siksa dan kira-kira begini. Ini baca ilah juga ini juga kau pasti apa. Bulik subuh datang pulang aku datang ladaku bukan barat ya. Karena melihat aku ini potongan kada air guru. Tapi aku sudah bilang tahun 65 sudah belajar oleh malaikat tasawuf aku yang tahu ya. Tahun 76 berapa tahun selisihnya 65 kan pulang tahu. Cuma kada kau bicara aku. Kan Pak, kan buru-buru belana kepada umur mana tuh. Hampir aja. Mana hampir. Ini kada tahu juga buru-buru tuh. Menurut ngaran Tuhan, mama ngaran Nabi kafir lah. Coba wah ini hanya sadar karena amanat Allah Taala. Ini nanti kita kembali kepada tadi ikhlas ya 16 kali catat ikhlas ini kesimpulannya waruya biar kita baca hadisnya sudah apa juga apabila terjadi kiamat semua kan kita dibangkitkan dalam tubuh. Padang masa itu padang masa. Artinya aja. Keluar dari diri kita dua aja cilik dengan ikhlas. Keluar dari kita perwakilan kita menghadap Tuhan. Dua cilik lawan ikhlas. Ikhlas tadi kita bicarakan apa? Jadi ada 16. Nang mudahnya aja al ikhlasu. Amalun qalbiyun la yattali'u ghairullah. Ikhlas ialah ibadah hati. Amal hati tidak terlihat oleh seseorang selain Allah di hati itu ikhlas. Tenangan di hati nah ikhlas. Selain dari itu kan ikhlas lagi. Nah ini bisa diterima akal. Oleh karena itu kita dianjurkan berzikir di hati. Supaya apa? Supaya terlihat nah di hati nah. Ya Allah, kamu terlihat yang lain, sirik, TV, sirik kan ingatkan kebutuhan TV, duit, kebutuhan duit, maksud teman dan apa yang kamu berawasan, yang mungkin terlena dengan itu. Allah, bijikillah hitat ma'innu kuruk, ya Tuhan kan, perhatikan, ya Rami, ingat Allah akan tentera mati. Allah berfirman, fazkurullah, jika orang kasih Allah, ingat Allah. Misalnya kamu ya ini nanti hati ikhlas. Kemudian yang kedua, mukhlisin. Tidak diperintahkan kamu beribadah, melainkan
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin kamu muflis. Apa itu muflis? Muflis ini orangnya harus bersih. Pertama bersih dari najis, pakaian, tempat badan. Ini kan zahir. Ini pada syariat, bersih pada syariat. Bersih pada harkat-kat orang yang mengenal sebenar-benar diri. Benar-benar Nabi pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Orang yang meyakini merasakan dirinya Nur Muhammad ini dikatakan muhlisin. Jadi nombor baca, nombor amal Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu diri kita. Ini muhlisinnya, ini nombor ibadik Nur Muhammad. Lama umiruh illa liya'budullah Nur Muhammad. Dari kudha jana Bunda Nina dibati mulai dibati mulai bahari sedih. Bakaran di Nur Muhammad aja. Jadi menyambat bakaran ya. Arti bakaran kadu lain bawa diri nak. Di bakaran isi lagu rajana kalau beri bawa panah. Nah, kalau malam seperti panah es. Tiga sami mawan kodo lagi bahasanya yang berbeda kalau lurus lupa lurus kompor kembali kepada asal kejadian diri. Kembali kepada sebenar-benar itu benarlah itu muhlisin. Orang meyakini, orang merasakan dirinya Nur Muhammad muhlisin, muhlasin orang yang dibersihkan. Kamu begitu yakin perasaan bahwa diri Nur Muhammad bersifat pada sekalian rahim dan batin muhlasin. Nah ini nak ada apa diganggu oleh jin, oleh setan tadi. Lawir, aku sesatkan mereka itu silakan. Illa ibadah kalau muklasin, mainkan hambamu muklasin yang sudah dibersihkan, sudah dirinya dan aman. Itu maksudnya kada kau diganggu. Jadi kembali kepada Nabi Adam tadi. Kada mampu iblis hidup di bumi naik ke langit. Pintu langit tertutup. Berdoa iblis hidup ke bumi. Pak Alimah Adam, alaih salatu wassalam. Tahu Nabi Adam, alaih salatu wassalam. Bisharifati dengan kemuliaan Nur Muhammad. Malaikat turun mohon syafaat. Bapak dilati dan Nabi Adam melihat kelebihan Nur Muhammad. Iblis kalau dua ini berparah menjauh dari kita. Di dalam kitab lupa aku kitabnya. Abu Sa'id Al-Khudri 300 tahun satu dalam. Waktu ingin sembahyang ujar beliau, ra'aitu iblis kuryana, aku lihat iblis batanjang, banyak jungkitan lah di hadapannya. Padahal itu kan banyak nih, makanya mencerpen dengan titik ini, oh joget lah. Imam Bukhari, hendak mengambil hadis, mendengar di pelabuhan situ lah, ada apa hadis. Jadi sidin berjalan kesebulan ini anak ambil hadis lawan orang yang di pelabuhan ini kisah. Sampai ke pelabuhan ini takkan memperhari siap pengaruhnya di sini ada. Ya apa hadis ini jalan sana. Itu orang aja. Orang tadi dia mah di parah ini memperhari ngeo ayam. Biar si orang apa hadis ini. Datangnya ayam. Sekalinya nih. Ada apa-apa aja, bulik musim. Ada jadi mengambil hadis, khawatir Imam Bukhari kalau di dusainya nak ada hadis pada kami, ha? Bulik. Oleh karena itu Imam Bukhari paling sahih hadis. Kalau muslim derajatnya di bawah Bukhari kan, Bukhari muslim jarang. Ada nyambat muslim Bukhari orang kan, karena beliau mengambil suatu apik banget ya, telapik. Kali tiba nak kemana? Sini masuk. Kali tiba menulis, ya. Supaya tulisan lihat salah bujur. Mengeeng itu pakai. Tidak ada tahu tentang bujur salah, ya. Tapi sudah. Tapi kalau ditulis, silakan mempunyai nahu. Jadi, silakan sekolah lihat apa benar atau kadakan ke itu. Resmi ya kalau aku sekadang terjemah aja memberikan pelajaran juga. Karena Nabi Adam melihat kemuliaan dan kelebihannya,
kalimatnya kayak Nabi. Nah. Setelah Nabi Adam melihat kemuliaan dan kelebihannya bahwa sila Nabi Adam dengan Nur apati bahwa sila kembali keyakinan dan perasaan bahwa dirinya adalah Nur Muhammad Basila, kembali keyakinan perasaan kepada Nur supaya selamat, supaya ada kelebihan dan akhirnya Pak Raja Misa kayaknya tulisannya Pak Raja Misa. Dikumpulkan Nabi Adam, para nabi-nabi daripada jodohnya. Mau Nabi Adam mati setahun berapa? Anak cucu Nabi Adam yang diangkat jadi nabi di dalam tauhid bahwa nabi jumlahnya salah jadi 124.000 nabi asalnya semua nabi itu bakal jadi kita nih. Yang diwajib kita kenahnya 25 aja kan? Kamu kadang-kadang aja guru baru bangsa. Kenal tahu aja barang. Mau kada kenal, manusia. Bari apa nang kada lima nabi itu. Kenal wajib kita kenal. Jadi dikumpulkan para nabi dari juriat Nabi Adam ini oleh Nabi Adam nih. Pak Haji Misa. Ujian Nabi Adam, ayo berjanji dengan pada Tuhan nih berataan. Kalau hendak aman, lawan selamat, aman dari gangguan jin dan setan. Dan selamat dari si berwasilah pada tahun Muhammad. Epat tanggapan para nabi pada masa itu. Oh, lubala, ujitun, betulai. Nah, jenaban nabi sudah berwasilah. Nabi Adam, lawan para nabi-nabi. Sekarang kita diberitakan oleh Tuhan dengan berwasilah. Ya ayuhal ladzina amanu taqullah wa tabu. Hai mereka yang beriman, bertakwalah, beribadah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini belum selesai. Wabtagu, carilah. Ini perintah. Wabtagu ini tidak amar. Wabtagu, carilah olehmu ilahi kepada Tuhan. Al-wasilah. Wasilah. Siapa wasilah kita? Wasilah ada dua. Wasilah Tuhan dan wasilah Tuhan. Nah, ini wasilah Tuhan. Makanya nanti tak pernah kan orang mengajar ekaji di rumah nih. Mengajar ekaji bagaimana di rumah? Ekaji ini orang terserah ikam. Ikam lah nih, ekaji ikam. Ekaji ini mau terdua gitu. Ada yang bisa ekaji mah. Ya. Ya kalau negara ayah ya lalu kalau sama kandangan ini disini lah ayah-ayah juga kan. Kalau ada buya-buya ada juga. Itu bagian mata kurang, lalu banjar masing buya-buya. Aku sampai gue indah tuh, satu kali sampai gue ya. Hanya tahu ya, bahwa silah ada dua. Nah, satu karena wasilah itu amar. Nah, ini masih lakukan, karena ada di ujung ini. Ini sekilas saja lah. Dua wasilah itu kos. Nah, wasilah itu kos lah. Ya. Wasiatul ami laki-laki binian berdasarkan hadis Nabi anak minallah. Nah, wal mukminuna minina. Ini amnya katanya umum. Artinya ini hadis Nabi kita. Ana minallah, aku jadi Nabi daripada Nur zat Allah. Wal mukminun mereka orang ini laki-laki binian nih. Mini daripada nurku. Niatnya yang terkali makda. Karena ini hadis Nabi, Nabi kita sahkan adanya ji. Paham aja nih, kayak dia ji betapam dia. Jadi maksud mini daripada nurku Nur Muhammad maksudnya nabi kayak itu. Punya sini Muhammad. Masak bahasa ini sudah ada di proses kayak itu kayaknya lagi. Dan malam sudah. Mereka orang mukmin daripada Nur. Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Nur ini ngaran Tuhan di Al-Ma'idah, ngaran Tuhan di Al-Syariat.
Muhammad ngaran Tuhan di alam akhirat, ngaran Tuhan di alam sah. Ini amalan umum laki-laki di dunia. Nah, tulis. Nah, laki-laki dan perempuan. Nah. Yang kedua, wasilah tukhos. Wasilah khusus. Ini khusun dirija. Khusun dirija. Khusus lakian pada boleh bibinian. Kenapa? Karena Rasulullah itu lakian. Jadi kalau beribadat, lah, boleh lakian bibinian Nur Muhammad dan beribadat masuk bayang, juga bacaan, boleh. Ini masalah yajus, pala yajus. Nah ini aja masalah dua aja dalam hukum ini. Yajus, pala yajus. Boleh atau tidak? Yajus boleh, pala yajus kadang boleh. Boleh lelakian juga silaturahim. Lebihnya boleh. Jadi silaturahim boleh laki-laki dulu boleh jalannya. Boleh ya justru kada boleh bagi bininya bagian laki-laki boleh. Yaitu menisbahkan rohani kepada Muhammad Rasulullah. Ada dasarnya, ada hadisnya. Ati Sayyidana Muhammad Daniel. Nah, ada hadis kan? Ini antara aja yang kita baca Muhammad dan Muhammad di perasaan kalau lakian ambil badat, dua bacaan itu serahkan bimbingan kan boleh bahaya itu sedikit kayak lelakian karena buah-buah ngobrol ada yang mengakil bantingnya tidak boleh tapi sambil mau foto aja pada hakikat Muhammad nama Nabi nama diri Nabi tapi lelakian. Tapi jangan masuk ke situ dia. Sempurnakan bodi. Mas Gatuan, lu mama bro. Itu aja bisa tahun-tahun kan dulu. Hanya anak gigi dua, nah, hanya kayak gigi dua, hanya ke kos. Ada kau baca pisah, beda gue baca anak. Ini anak-anak lakas tau. Wakalan wakil insanu alhamdulillah manusia ini lakas jangan. 40 hari kah di wasilah Tuhan dulu. Hanya ada kawas batu kos. Jadi satu aja jadilah, jadi dua itu nah paham ya kalau sekarang kayak gitu. Akhirnya berjanjilah. Nah ini kita baca sedikit kan kita baca kan semak lagi lah. Baca pun sudah bicara lah. Bagi mereka yang berwasilah Nur Muhammad semuanya satu al-fadilah kelebihan Nabi Muhammad. Artinya semoga melimpah kelebihan itu kepada orang yang berwasilah. Kelebihan Nabi kita nak Allah berikan supaya melimpah. Melimpah kepada siapa? Kepada orang berwasilah Nur. Kepada orang meyakini dan merasakan dirinya Nur Muhammad. Dua, asyarafah. Kemuliaan Nabi Muhammad. Semoga melimpah kemuliaan itu kepada orang yang berwasilah. Berwasilah orang meyakini merasakan bahwa dirinya Nabi Muhammad maksudnya kayak itu. Yang ketiga, ad-darajatul aliyata rafi'ah. Nabi Muhammad mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Semoga pula diberi kepada orang yang berwasilah dengannya. Kemudian nakapat wa ba'sul maqamul mahmud. Mendapat maqam yang terpuji. Mudah-mudahan melimpah pula maqam itu kepada orang yang berwasilah kepada Nabi Muhammad. Pada waktu di hadapan dirijat Tuhan. Siap. Kalimah anta. Artinya engkau diri Tuhan yang mulia. Kenapa jadi anta di sini? Bingung apa? Biar kita baca dulu. Kena perbaiki. Nama bagi zat Tuhan. Allah. Nama bagi zat yang mulia. Kata Allah. Ini zat Tuhan nih. Lawan Nabi, ini pada waktu Nabi kita di upukil Allah. Kada di sidat di muntaha. Ini alam nanguliah sudah dijelaskan. Alam nanguliah hanya dua. Upukil Allah dengan sidat di muntaha. Jadi upukil Allah dengan sidat di muntaha di atas langit ketujuh. Kenanya Nabi nang sampai ke upukil Allah nih. Nah baru sampai ke sidat di muntaha. Di Sidratil Muntaha itulah Nabi kita melihat Tuhan. Kita dianjurkan menurunkan diri di upukil Allah. Arti upukil Allah puncak-puncak tinggi di atas langit ketujuh.
bila kita dapat menundukkan diri setelah alam sekarang di dunia ini, setelah terpisah antara jasmani rohani, rohani kita sampai ke sejati muntaha melihat pertemuan terangusan. Apa ini maksud berkah Allah? Berkah puncaknya tinggi. Di bawah dari itu termasuk langit, bumi dan barang antara keduanya nih. Itu ngarnya alam supra, alam di bawah. Kita dianjurkan menundukkan diri ke berkah Allah, ke alam yang di atas. Sekalinya alam di atas panel istirahat di rumah mata aja soal ini. Kan alam langit bumi dan barang antara malaikat ke alam kursi ke apa-apa yang dilanjut dari rumah mata sah. Sekali berjalan itu. Bukan di luar nabi kita yang sampai ke puluh Allah. Kalau nabi masa hidup memang sampai ke sejarah kementara. Itu memang dikehendaki oleh Tuhan. Nah kita melalui proses kematian. Dan sampai hanya rohani aja kalau buka sidrat muntah. Tapi sekarang duduk kamu diri kau buka ala ke puncak yang terdiri. Sehanya wa silahu Nur Muhammad ya. Karena langit dan bumi dan barang daripada Nur Muhammad. Nah, jadi nang di langit nang di bumi nah, itu ngarnya alam supla alam yang di bawah. Walaupun langit anaknya di atas. Itu agama itu. Pahami kalau. Nah ini belakatan orang bahagia. Namanya di sini kada ku tagih belakatan. Tapi kalau mau belakatan juga aku nasarat. Emang haji ini tuh di mana belakatan ini berarwah. Habis sudahlah. Kata Allah anta abdi wa habibi. Engkau wahai Muhammad adalah hambaku dan kekasihku. Ini kalau sudah sampai ke kepada Allah. Dinamakan antara Nabi Muhammad dengan Tuhan ijab dan kabul. Diterima. Demikian juga manfaat berwasilah akan diakui oleh Allah sebagai hambanya dan kekasihnya. Jadi kalau kita bisa berwasilah dengan Muhammad, ini hanya keyakinan perasaan. Diakui oleh Tuhan sebagai hambanya dan kekasihnya. Anna faydal ilahiyah. Minal hadrati illahiyah ilnama yahsulu biwasitatil Muhammadiyah al-misbah dalam kitab al-misbah artinya bahwasanya faid ilahiyah dari hadrat Tuhan yang satu hanya satu dapat diperoleh hadrat ilahiyah dengan perantaraan Nur Muhammad bil fana'i wal istighraq dengan panah dan istighraq pada Nur Muhammad. Rajin-rajin ini malam tenang. Jangan melihat manfaatnya, jangan gali ini dulu. Men Tuhan berikan, alhamdulillah. Kada jangan putus. Nah kira-kira sampai di sinilah. Dan manfaatnya al-fatihah. Alhamdulillah ini syaitan yang rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahman ya Rahim menjadikan kita bersama serta. Radallahu anta alaihi wa sallam. La rahman ya Rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala malam tanu alina wa yaqulna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil lagi anu. Anu. Kata mana buah? Nah, bagi siapa anak kecil kebarang aja ada bayar ada bapak karena duitnya lah aku ikhlas saja ada bagian lah dibayar insyaallah tujuannya pakai pesantren pakai yang macam-macam ya jangan dicari-cari loh aku nih ya terbukti aja loh aku ya Allah memang dicari ngalih aku mengeluarkan zakat kan. Nah, tuh. Eh, saya paham tak aja anda sini, paham tak? Ada bijak ya, bagiin kadang-kadang. Siapa berapa kata saraja? Anda 10 kasihkan. Ada salahnya muka belakang kamar gelaan lah. Barang aja di bari aku nih ya kalau. Nya banyak aku bola 1500 an. 5500 biji.
Karela ja. Kelasan aja nya kelasna iya nya.